258 yen. Nih, awalnya kan 322 jadi 279 yen. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Mia Sinora Channel. Dan di video kali ini kita mau coba kuliner. Kita lagi cari makanan diskonan. Biasanya kalau jam segini tuh, ini kan udah lewat dari jam 5, udah hampir jam 6. Biasanya di sana itu udah ditempelin tuh dengan harga yang murah gitu. Diskonan lah namanya. Yuk ikutin terus yuk. Tapi kalau misalnya beli 3 harganya 1000, kalau beli 1 430 yen. Ini kalau beli 3 100.000. Sekarang jadi 162 yen. Sudah diskon. Kita ikutan kan beli apa ya? Kamu pengennya apa? Semua enak, harganya yang gak enak. Semuanya enak loh. Ini sayur, tapi nggak tahu sayur apa, soalnya aku belum bisa bacakan di. Belum bisa bacakan di, nanti aku lebih belajar lagi ya. Jadi diskon sekitar 200-an yen lah. Sekitar 30. Ini matang ini. Ini enggak mentah kayaknya. Setengah matang kayaknya. Ini juga beli 3, 1000. Ini sehat banget nih sama badan nih. Ini ada ikan sashimi, terus ada telur ikan nih. Telur ikan nih. Ini telur ikan, ini ikan mentah. Ini sangat bagus untuk otak katanya, kata orang Jepang, dan sangat sehat untuk badan. Pengen sih makan, cuman aku udah pernah makan sekali. Yang pernah aku makan tuh seperti ini. Nih aku pernah makan udang mentah di dalamnya. Tapi pertama kali makan emang mau muntah sih. Nanti lain kali ya, di video aku selanjutnya aku bakalan buat video tentang makan makanan mentah. Biar tahu sendiri muka aku gimana kalau makan makanan mentah. Kayak spaghetti gitu loh. Kelihatannya, soalnya kan makanan Jepang itu rasanya masih beda ya di lidah orang Indonesia. Tapi kalau lihat dari penampilannya sih kelihatannya enak. Kamu mau yang ini? Kamu mau yang mana? Ini beli 1.300. Apa itu? Ini telur? Telur sama ada ayam gitu loh. Kamu mau yang mana? Ini. Aku ini ya. Terus gorengannya yang ini. Ini satu terserah. Ya udah ini aja satu. Atau yang ini. Yang ini aja. Kalau enggak yang itu. Apa ini? Kalau mau rasanya bakso. Itu apa ini? Itu?
juga nggak tahu apa ini, belum pernah makan. Yang pasti aja lah, yang pasti goreng, yang pasti udah pernah. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya.